Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tulisan bertajuk Nasihat Bapaknya Najwa Buat Anaknya mendadak viral di sejumlah perangkat media sosial. Netizen merasa tulisan Profesor Dr. Quraisy Shihab yang merupakan ayah dari Najwa Shihab tersebut sangat menginspirasi. Tulisan itu rangkupan dari isi beberapa ceramah dan tulisan Abi, tapi tidak tahu siapa mengumpulkannya dalam bentuk narasi seperti itu. Demikian tulis Nana, panggilan akrab Najwa Shihab saat dikonfirmasi. Berikut adalah tulisan mantan Menteri Agama dan Rektor IAIN Jakarta tersebut. Keberuntungan kadang memainkan perannya dalam kehidupan manusia, sekalipun kerap tidak masuk akal. Karena itulah takdir mereka. Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Boleh jadi dipecatnya engkau dari pekerjaan adalah suatu maslahat. Boleh jadi sampai sekarang engkau belum dikaruniai anak itu adalah kebaikan dalam hidupmu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tapi ternyata itu baik untukmu, karena Allah Maha Mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Sebab itu jangan engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah. Jangan banyak mengeluh, karena hanya akan menambah kegelisahan. Berbanyaklah bersyukur. Alhamdulillah, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Terus ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai engkau tidak mampu lagi mengucapkannya. Selama kita masih bisa tidur tanpa obat tidur, kita masih bisa bangun tidur hanya dengan satu bunyi suara, kita terbangun tanpa melihat adanya alat-alat medis yang menempel di tubuh kita, itu pertanda bahwa kita hidup sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan sampai engkau tidak mampu lagi mengucapkannya. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas, karena di sana ada Allah yang membuatmu bahagia. Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa sang raja hutan lebih sering berjalan sendirian, tapi kawanan domba selalu bergerombol. Jari-jari juga demikian, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, semuanya berjajar bersampingan kecuali jari jempol, dia yang paling jauh di antara keempat itu. Namun perhatikan, engkau akan terkejut kalau semua jari-jari itu tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya jempol yang sendiri yang jauh dari mereka. Karena itu sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah teman yang ada di sekelilingmu, tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu, sekalipun engkau jauh dari mereka. Menyibukkan diri dalam pekerjaan akan menyelamatkan dirimu dari tiga masalah, yaitu kebosanan, kehinaan, dan kemiskinan. Aku tidak pernah mengetahui adanya rumus kesuksesan, tetapi aku menyadari rumus kegagalan adalah sikap asal semua orang. Teman itu seperti anak tangga, boleh jadi ia membawamu ke atas, atau ternyata sebaliknya membawamu ke bawah. Maka hati-hatilah anak tangga mana yang sedang kau lalui. Hidup ini akan terus berlanjut, baik itu engkau tertawa ataupun menangis. Karena itu jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat sama sekali. Berlapang dadalah
maafkanlah dan serahkan urusan manusia kepada Tuhan, karena Engkau, mereka dan kita semuanya akan berpulang kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholatmu sekalipun, karena di sana jutaan manusia yang berada di bawah tanah sedang berharap. Sekiranya mereka diperbolehkan kembali hidup, mereka akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sekali sujud. Jangan selalu bersandar pada cinta, karena itu jarang terjadi. Jangan bersandar kepada manusia, karena dia akan pergi. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang menentukan segalanya. Indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.